Tradisi Tionghoa setiap tahun diberi nama berdasarkan salah satu dari 12 hewan atau disebut Sio. Sio di tahun baru Imlek 2018 adalah anjing tanah. Karakteristik anjing dalam Sio ini melambangkan loyalitas, setia, jujur, dan adil. Setiap tahun, Sio dipasangkan dengan satu dari 5 elemen yang ada. Nah, Imlek tahun 2018 ini, Sio anjing dipasangkan dengan elemen tanah. Elemen tanah biasanya menggambarkan sikap yang berkemauan keras dan pantang menyerah. Menurut pakar Feng Shui, tahun anjing tanah adalah tahun yang dipenuhi energi yang akan membawa hal-hal baik.